Wah, aku silap guys. Benda ni patutnya kena letak kat ujung. Wah, aku dah faham dah dua ni apa. Nak letak kat ujung, kiri dan kanan. Oh, dia dengan chat-chat sekali dia tetangga. Dia punya gum tu memang sangat-sangat kuat. So, alright guys, welcome back to my channel. Pada siapa yang baru sampai ke channel aku, nama aku Iman. Pada siapa yang dah subscribe aku, thank you so much guys. Untuk video kali ni, kalau yang sebelum ni aku dah pasang lantai ni kan, aku dah pasang SPC floor. Tapi untuk kali ni aku nak pasang dinding pula. Dinding ni nama dia flute wall. Actually daripada company ataupun daripada under the same company lah, daripada Niflo. So Niflo ni dia punya quality memang sangat-sangat aku suka. Aku pasang SPC floor ni dah sebulan ataupun sebulan lebih, lebih kurang macam tu. Tapi dia punya quality dia tak ada masalah lagi. Aku masukkan perabot, aku masukkan kerusi, meja, semua tak ada masalah lagi. Ni dia punya item lah, memang sangat-sangat panjang guys. Dia hantar dengan menggunakan lori ya guys. Dia hantar dengan menggunakan lori. So kalau korang nak pick up sendiri dengan menggunakan korang punya kereta, aku rasa memang tak muat. Memang sangat-sangat panjang guys dia punya panel ni. Apa yang korang perlukan untuk pemasangan flute panel atau flute wall ni kan? Korang kena perlukan gergaji. Okay, this one gergaji untuk nak potongkan dia punya panel ni lah. Lepas tu korang perlukan pembaris yang jenis L macam ni, so that nanti korang nak potong dia accurate. This one gum untuk lekatkan dia punya wall tu. And then kita perlukan pita pengukur guys. This one pita pengukur. Lepas tu kita akan potong nanti. Tapi sebelum tu jom kita tengok dulu dia punya panel ni okey ke tak okey ke kan. Jom kita alihkan dulu kerusi ni. Okay, nampak aku alih-alihkan kerusi ni kan. Dia punya lantai ni, dia punya SPC ni tak ada masalah guys. So perabot yang berat pun aku rasa dia takkan tercalar ataupun menjejaskan dia punya kualiti SPC floor ni. Tapi aku tak nak cakap pasal SPC floor. Jom kita buka ni. Alright, so ni dia punya wall panel. Dia tak adalah lebar sangat tapi dia panjang. Kalau kita tengok dia ada 4 blok ni je, 1, 2, 3, 4. And dia punya panjang memang panjang. So dekat dalam satu kotak ni dia ada 14 guys. Ha, dalam kotak ni dia ada 14 dia punya panel tu. So kalau yang SPC kan, macam mana kau nak potong, kau just senang je. Kau guna pisau sahaja and then kau macam patahkan dia kan. Tapi yang ni dia keras sikit and dia berat sikit. So kau kena guna gergaji guys. Okay, kita ambil dulu dia punya ukuran ni. Aku ambil dia punya ukuran dulu. Tengok panjang mana. Make sure dia straight ya guys. Oh wow, sorry, buat kerja seorang memang macam ni. 107. Okay, jom aku tunjuk kat korang cara nak potong dia. Memang sangat-sangat senang je. First kali of course korang kena ukur dulu, ambil dia punya ukuran. So aku dah ukur dah sini, kita tanda. Okay, just tanda dengan pen je. Kita ambil yang nak potong ni, letak dekat tempat tinggi sikit so that korang nak gergaji senang sikit nanti. Lepas tu, kita just gergaji je guys. Benda ni memang sangat-sangat, aku rasa dia boleh patahkan je, tak ada masalah. Nampak ni? Memang lembut je. Okay, kalau kita tengok ni yang lebih ni kan. Okay, kita ambil yang ni, contoh yang ni yang lebih. Ni just lembut je actually. Dia macam SPC juga, dia boleh patah tau. Tengok aku patahkan. Dia boleh patah. So memang sangat-sangat lembut je. Aku rasa kalau kau nak guna pisau apa boleh ni, tak ada masalah. Tapi kita guna gergaji lah sebabnya dia ada ni, yang kat belakang ni. So yang kat belakang ni dia tak boleh nak patah lah. Kalau macam SPC dia sekeping je kan, senang untuk patah. Tapi yang ni kita kena guna gergaji. So kita ambil dulu ukuran betul ke tak ni kan, kita tanda tadi. Ambil dulu ukuran, kita tanda lagi sekali. Lepas tu kita just potong je guys. Cari nak potong je, kata kan ni gergaji biasa je tau. Aku tak tekan ataupun aku tak letak effort yang lebih pun, aku just hayun je. Okay, kita tanda dulu. Lepas tu baru kita start potong. Yes, macam tu je. Macam tu je. So sekarang ni dah potong dah. Memang kejap je nak potong dia. Tapi habuk ni standard lah, dia punya habuk ni kan. Untuk cara pemasangan dia ni kan, bukannya macam kau boleh tampal-tampal just ikut suka kau je, mana atas mana bawah, tak. Actually dia dah ada dah yang mana satu atas yang mana satu bawah. Sebabnya dekat sini kan, kalau kau tengok kat sini dia ada macam yang ni, dia akan jadi lebih tau. Nampak ni? Yang ni dia ada lebih, ada ruang kosong kat sini. Tapi yang ni dia tak ada ruang kosong yang macam ada dekat sebelah sini ni. So dia kena betul-betul tau. Kau tak boleh nak terbalikkan dia.
kau tak boleh nak terbalikkan dia, pasang macam ni. Let's say kalau macam yang belah kiri aku ni kan, okay, yang belah kiri ni dia punya ruang kosong ataupun dia punya lidah ni belah kanan. Yang satu lagi panel ni dia punya yang lidah ni, kalau yang ni belah kanan, yang ni pun lidah dia kena belah kanan. So korang kena terbalikkan. Yes, terbalikkan macam ni. Alright, okay, so korang kena susun macam ni. Kalau yang ni belah kanan, lidah dia belah kanan, yang ni pun kena lidah dia belah kanan. Sebabnya, kenapa kan? Okay, sebabnya kalau korang susun nanti, dia akan masuk dekat celah ni tau. Dekat celah ni dia ada dia punya joint. Macam yang macam aku pasang SPC floor ni, dia pun ada dia punya joint ataupun dia punya lidah tu. So yang ni dia pun ada dia punya joint juga. Cumanya yang ni dia punya joint ni dia tak kuat lah. So that korang kena guna gam yang aku bagi tahu tadi tu. Nanti aku akan tunjukkan dekat korang semua. Cumanya sekarang ni aku nak korang faham dulu dia punya konsep tu macam mana. Okay, so macam mana nak susunkan dia. Okay, korang susun. Let's say korang dah susun, aku dekatkan sikit kamera sebab nanti korang tak nampak. Okay, so yang ni aku namakan A. Okay, yang belah kiri ni A and yang ni B. Okay, kita whitekan sikit. Alright, yang ni A and yang ni B. Yang belah kiri ni dia punya lidah belah kanan kan, korang akan masukkan dekat sebelah yang ni, dekat satu lagi panel ni. So nanti dia akan jadi macam ni. Okay, bila kau dah masukkan, kau kena tolak tau. Bila tolak, nampak? Dengar dia punya bunyi. Haa, maksudnya korang kena klik antara satu sama lain. So jangan ada gap. Nanti bila dah tampak dekat dinding nanti, jangan ada gap macam ni. Korang kena masukkan dekat dalam ni. Okay, that's why korang kena buat berdua benda ni. Sebabnya dia panjang and dia berat. So korang kena buat berdua. Tapi sekarang ni aku tunjuk contoh je kat korang semua. Okay, kena masukkan macam ni and make sure dia bunyi klik. Macam sekarang ni tak bunyi klik lagi. Alright, dah bunyi klik dah. And lekat je kat dinding macam tu nanti. Alright, so sekarang ni kau boleh nampak, dia nampak macam dah pasang kan, tapi aku tak pasang lagi. Sebabnya aku just nak ukur je dulu, kau susun je dulu mana yang elok, mana yang tak elok. Yang dekat bawah ni dia macam kasar-kasar macam ni kan. Yang ni kita sorok belakang sofa. Sebab yang ni aku yang first punya, aku tersilap potong. So yang lain semua okey, tak ada masalah. Ni pun okey, tak ada masalah. So after kau dah susun dah semua, kita akan start pemasangan yang pertama guys. So yang pertama aku nak pasang dekat sini. Ni aku akan pasang dekat plug ni. So aku akan rapatkan. Okay, okay, kita akan rapatkan. Kita akan rapatkan macam ni. And make sure atas and bawah dia sama tau. Jangan sengit. Kalau macam sekarang ni dia sengit tau. Kalau macam sekarang ni dia sengit. Dia tak sama actually. So korang kena samakan. Kalau korang ada macam ada laser ke kan, yang leveling tu, yang tu lagi better lah. Tapi yang ni kena manually. Aku buat pun seorang. So bahaya. So kita kena careful guys. Kita kena careful. And nanti aku akan pasang ni dia. Ni dia punya gum lah. Okay, Vital Nails. Aku tanya dekat hardware, dia cakap pakai ni. Tapi korang kena ada dia punya gun ni. Okay, yang ni yang silikon punya, bukan yang ni. So inilah dia punya gun tu. So kita kena pasang kat situ. Aku akan tunjuk kat korang nanti. Alright, so kita masukkan dia punya gum ni guys. Okay, tapi gum ni dia kena potong dulu lah. Korang kena potong dulu. Aku nak potong guna gergaji je. Sebab aku malas nak potong, nak cari pisau. Potong guna gergaji je. Tapi actually korang kena potong dengan pisau tau. Suka just cucuk je kat sini. Pasang dia punya nozzle ni. Okay, tekan. Nanti dia keluar. Nampak tu? Nampak? Dia dah keluar dah. Okay, aku rasa semua orang tahu kot benda ni. So kita akan pasang je dekat sini. Aku akan cuba letak sikit je dulu. Nak tengok dia kuat ke tak kan benda ni kan. Sebabnya nanti kalau letak banyak nanti susah dia nak tanggal. Okay, so sekarang kita pasang. Aku tak tahu betul ke tak, rapat ke tak, center ke tak ni. Kita kena tekan dulu. Bagi dia pressure dulu. Supaya dia melekat. Wah, aku silap guys. Benda ni patutnya kena letak kat ujung. Wah, aku dah faham dah dua ni apa. Yang awal-awal tadi tu nak letak kat ujung, kiri dan kanan. Aku silap, sekejap. Oh, dia boleh cabut balik tapi memang kuat guys. Dia dengan cat-cat sekali dia tertanggal. Kau tengok kat sini. Dengan cat-cat sekali dia tertanggal. So dia punya gum tu memang sangat-sangat kuat.
Okay, ngam-ngam. Ni pun dah nak habis dah. Kita tapai yang hujung sekali. Ha, yang ni yang dia punya yang belah kiri. Tadi tapai yang belah kanan kan? Yang ni yang belah kiri juga. Dia bagi tunjuk kat korang dekat sikit. So that's senang. Korang nak faham kan? Okay, so ni aku dah letak dah dia punya gam ni. Okay, lepas tu yang kat sini kita masuk je lidah dia ni. Ni ada lidah kan? Lidah yang yang panjang ni kita masukkan belah sini. So that nanti dia akan jadi macam tu lah. Dia akan jadi cantik macam tu. Okay, nampak tu kan? Nanti kita masuk je celah tu. Kita masuk celah tu. Alright. Done, settle. So guys, welcome back. Aku dah tinggalkan semalaman dah dia punya wall panel ni. And hari ni aku datang, kita tengok. Nice lah, semua dia macam dia tak ada jatuh ke, dia tak ada sengit ke. Dia punya gam tu memang nice, okay. So kalau aku cakap pun tak guna, korang boleh tengok sendiri. Dia punya hasil, yes, ni dia punya hasil. Memang cantik, aku rasa aku hati guys. Tapi aku punya rumah ni kan, dia punya ketinggian tu dia tak accurate tau. Ada, dia macam Dia punya tinggi tu dia tak straight lah. Ketinggian tu dia tak sama. So aku ada letak macam support sikit lah kat bawah ni. Kita switch kamera sekejap. Okay, so kalau kau boleh tengok kat sini, aku alihkan dulu. So ni nampak dia punya tinggi tu dia tak sama. Bukan aku tersilap potong tapi maybe aku tersilap potong ataupun rumah ni memang sengit, aku tak sure. Tapi yang ni nampak ada banyak gap ni. So gap yang dekat bawah ni aku isikan dengan ni untuk nak bagi support lah. Tak kisahlah apa-apa yang kau nak letak kan, untuk nak support dia, nak bagi dia sama level yang atas tu. So make sure yang atas dia sama, okay. Jangan korang turun kat bawah, nanti yang atas dia akan jadi macam yang kat bawah ni. Dia tak sama. So dapat macam tak cantik lah kan. So kalau macam ni, in this situation aku biar macam ni. Kalau aku cabut sekarang, nampak? Kalau aku cabut sekarang dia dah tak jatuh lah. And yang kat atas pun nice, semua nice. So tapi biar dulu, baru satu malam aku tinggal. Biar dulu, biar dia support kuat sikit nanti. So kat situ, nampak? Kalau yang dekat ujung ni aku tak ada support apa-apa. Dia memang nice, dia memang ngam-ngam. So kat sini, dia dah ada ruang dah kat sini. Panel yang ketiga ni dia dah ada ruang dah. So aku kena letak ni untuk letak cakap dia punya support. And kalau yang SPC floor ni kan, separuh rumah tu ataupun nak lagi cantik, korang ada dia punya ni tau. Ada punya framing ni. And ni finishing aku tak berapa nak cantik sangat. Sebabnya ada nampak gam-gam ni kan. Sebabnya aku letak gam dekat tepi sangat. Bila aku tekan, dia jadi macam ni. Dia nampak. So korang kena take note lah dari segi dia punya finishing tu. Kalau cantik, cantik. Kalau tak cantik, tak cantik. Tapi dia punya texture ni memang sangat-sangat cantik. Memang sangat-sangat aku suka. And actually dia bukan ada warna ni je tau. Kalau korang nak tahu dari segi warna, pilihan warna apa semua, korang boleh tekan je link dekat bawah. Dekat description ni aku dah sediakan link, nombor telefon and everything pasal dia punya company ni, which is Niflo. So thank you so much Niflo for sponsoring this video, for sponsoring this wall panel, this awesome wall panel. Dia ada banyak jenis warna and dia ada banyak lagi actually. Bukan just takut flooring je, tapi dinding semua ada. So alright guys, tu je untuk video kali ni. Thank you so much for watching. Hope you guys enjoy proses pemasangan ni. Aku rasa macam tak puas hati juga lah, sebabnya maybe ada kekurangan lah dari segi aku kan. Sebabnya aku shoot seorang, so aku nak kena shoot everything ni. Sorry kalau ada angle yang tak cukup baik untuk aku tunjukkan dekat korang. But at least korang tahu macam mana cara nak pasang SPC floor pula, untuk nak pasang dia punya wall panel ni ataupun fluted wall ni. So guys, tu saja. Kalau korang nak tengok video pasal aku pasang SPC floor pun boleh juga pergi video ni. Tu je daripada aku. Thank you so much for watching. Thank you so much for stay daripada awal video. See you guys in the next video.